Jadi selamat pagi Mitra Galaksi, dan kita ketemu lagi dalam acara rumahan terkait dengan kegiatan bersepeda. Karena hari ini, pada belakangan hari ini, Akhtar maupun Jihan sudah aktif-aktifnya bersepeda, dan kita sudah perbaiki sepeda ini yang sudah mengalami beberapa generasi. Nah, rencananya kita akan membuat warna baru di sepeda ini dengan menggunakan pilok. Jadi alat-alat sudah dipersiapkan, termasuk sepeda besar untuk kita perbaiki tambal bannya. Sementara proyek utama adalah sepeda ini ya, untuk mewarnai. Jadi kita akan lakukan bongkar pasang semua part. Lanjut. Buka rimnya. Nih, begitu tuh. Oh, kita copot pack, masukin kota belum. Jauh perkembangan terakhir, jadi sepedanya si Akhtar sudah dalam tahap lepas semua ya underdelnya, untuk kita kerjakan besok lagi karena terkait kekurangan alat. Jadi hari ini, sore ini kita lanjutkan dengan bongkar ban depan karena bocor, untuk mengaktifasikan lagi sepeda federalnya. Jadi hari ini tidak sekedar ala kadarnya ya kegiatan, di samping besok mungkin pengecatannya dilanjutkan besok. Oke, belum ada gejala bocor, tapi yang menjadi lucu ternyata di bekas tembelannya ada seperti ini, bisul. Tambah parah tuh. Ini seperti bisa dilihat, mentolnya tambah besar ya. Jadi dia setelah diteliti juga sudah ada 3 tambalan, 1, 2, 3. Jadi sebenarnya ini riskan untuk dipakai, jadi mesti ganti lagi. Biaya lagi. Oke, dan tiba hari berikutnya kita akan coba lakukan sedikit olahraga bersepeda mumpung masih pagi. Pagi, welcome. Ayo terus. Layah Dasan Agung dan Dasan Sari. Oke, kita baru saja tiba di desa di wilayah lingkungan Kebun Sari ya, berbatasan dengan Jebak Belik. Jadi sekaligus kita akan memantau perkembangan sejauh mana program pemerintah terkait dengan normalisasi sungai, di mana di sini dalam sepanjang garis das Sungai Jangkuk dari wilayah Kebun Sari sini, tepatnya di tengah Kota Mataram, dibuat jalan gini ya selasar. Tadinya ini adalah wilayah pemukiman. Nah, sesuai dengan judul dari proyeknya sendiri, ini adalah pembenahan
pemukiman, tapi sekaligus mempercantik dalam wilayah pengelolaan tata kota, ya, di mana keseriusan pemerintah sudah ditunjukkan dengan adanya program ini. Jadi jalan-jalannya akan disiapkan dengan adanya paving hingga mengarah ke arah Maampenan sana. Ya, cukup bagus. Jadi kita akan lihat ya gimana kondisinya. Pak. Aduh. Oke, ini juga salah satu akses ya yang menghubungkan antara dua wilayah terpisah oleh sungai. Jadi bisa dilihat lumayan bagus. Tindang mungkin masalah sampah aja ya yang paling krusial di saat ini. Lanjut ya. Oke, dan akhirnya kita temu di wilayah bagian dari menjelang muara. Di sini ada wilayah apa namanya lingkungannya? Tanggul. Sebentar dulu. Secara namanya lupa saya, tapi yang jelas ini masih bagian dari wilayah Penan. Kelurahan Sukaraja Mujahidin. Dan ini adalah satu kawasan spot yang dikembangkan sebagai apa ini? Sukaraja perluasan. Nah, ini ada beberapa bagian dari pinggiran sungai yang dikembangkan sebagai wilayah semacam taman untuk bermain. Sebenarnya sudah cukup lama saya dikasih tahu. Jadi program ini juga berjalan selama masa COVID. Oke, seperti ini. Lanjut. Oke, balik di rumah lagi. Jadi segitu tadi serangkaian kita berolahraga ya, sekaligus aktivasi lagi karena beberapa kegiatan setelah pasca diving banyak kita tidak bisa olahraga dengan rutin. Jadi memperbaiki sepeda ini sendiri bukan berarti tanpa tujuan ya, tapi memang untuk aktivasi olahraga, pemulihan kondisi fisik, termasuk ya biar federalnya bernostalgia lagi dengan jalan-jalan di kota. Dan hari ini kita masih punya agenda proyek kecil dengan sepedanya si Atar untuk diwarnain, sehingga nanti ada kesempatan bersepeda ke depan kita sudah bisa melakukan dengan anak-anak, mungkin dengan formasi komplitnya atau hanya beberapa orang saja. Jadi lanjut ya, salam sehat. Dari perbaikan sepeda bike project, jadi kita sudah belanja tadi ada kabel rim, lalu pedal, tambahan jalu, dan satu lagi ini rim ya, rimnya juga baru sudah dipasang. Selanjutnya membongkar dari bagian-bagian kepalanya, sudah bersih ini, termasuk beli WD untuk proses pelumasan bagian-bagian yang sudah berkarat. Nah, yang tadi agak proses lepas tuh agak susah di sini ya pedalnya, kan harus pakai baru. Jadi berhubung tidak punya kunci juga harus beli baru, nomor 14-15. Selanjutnya kita akan melanjutkan proyek pengecatan. Seperti di sana itu bisa dilihat tuh shooting tuh sini. Ini rangkanya sudah dibersihkan, jadi tinggal mengecat ya. Oke. Ya.
salah warnanya. Coba lihat itu. Nanti di sini. Ya kan? Gitu? Nah, ini sekarang masih di sini, Tar. Nah, kita semprot. Oh, matiin. Oke, kita nah, ini begini, Tar. Nah. Ini atau bisa sendiri nih ya, belajar bisa. Ya itu sepedanya kayak warna oranye. Yang mana? Ini sepeda. Yang ini. Tuh, sudah itu. Sama tempat sudah. Tuh. Nah, oh, begitu. Caranya dikerasin deh. Nah, kan. Nanti kalau dia ngerem kena di situ pek. Belum. Oke, sekarang belum. Bagian apa ini, Tar? Rantai. Allahu Akbar, lepas dia. Ayah enggak lihat tangkanya kekebiran. Benerin dulu. Terus tarik dia ke belakang. Nah, sudah. Dah bisa. Hah? Ya stop. Ya. Nah. Kok masih ini? Oh. Balik. Enak enggak? Berasa. Lulululul. Tanya, bagaimana tadi nyoba sepedanya, sudah enak? Enak. Oh, ini untuk sepedanya siapa? Kiran. Bukan Atar punya? Bukan. Hei, kasihan. Dia enggak apa-apa, itu ada goncengan ya, berdiri di jalu belakang itu ya. Enggak apa-apa, kita dikasih. Oke. Jadi begini teman-teman, prosesnya sedikit mereparasi sepedanya anak-anak. Yang tadinya punya Atar jadi punya Jihan. Ya kan? Salam. Waalaikumsalam. Balik. Apanya yang kurang tinggi? Sedang meluncur. Mm-hmm.